perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Walid. Tadi itu di Bebas Cedera ini ada treatment fisioterapi oleh Kak Esther. Tadi sih ada keluhan di bagian lutut kanan, ya, di bawah lutut kanan. Ternyata ada kontraksi di tendonnya. Jadi tadi yang sudah dikasih beberapa macam treatment, termasuk juga ada needle treatment. Kemudian setelah itu ada relaksasi. Kemudian setelah itu di treatment. Setelah treatment tentunya masih ada efek dari dry needle tadi, ya, kayak pegel gitu. Cuman sembuh setelah beberapa hari gitu. Jadi mungkin pas baru selesai treatment masih ada rasa pegel kayak nyeri, tapi nanti akan hilang selesai.